Kami bersama-sama dengan stakeholder yang ada, dan Lanal, Kolonel Mari Haryono, kemudian dari Pemerintah Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Wakil Wali Kota dari Kantor Cabang Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang. Kemudian dari Pertamina Region Jawa Bagian Tengah, Polrestabes Semarang. Kemudian perwakilan dari Kodim. Kemudian dari stakeholder yang ada di wilayah Kota Semarang. Kami pagi ini secara bersama-sama mengikuti kegiatan penanaman mangrove secara nasional dalam rangka Hari Mangrove Sedunia yang hari ini tanggal 26 Juli 2022 dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Dan juga hari ini akan dihadiri oleh Bapak Presiden Jokowi di Jakarta, kemudian juga oleh Bapak Menteri Lingkungan Hidup dan juga Bapak Kepala Staf. Sudah jelas yang pertama sebagai sarana untuk menangkal atau benteng dari daratan untuk menangkal abrasi, kemudian juga kita akan menambah ekosistem yang ada di wilayah perairan, di wilayah pesisir. Nanti akan banyak ikan-ikan yang akan hidup di sekitar mangrove dan juga burung-burung dan ekosistem yang lainnya. Dan juga yang jelas akan menambah oksigen untuk kehidupan sehari-hari dan akan mengambil racun yang ada. Tadi sudah disampaikan dari Lanal Semarang, dari Pemerintah Kota Semarang, kemudian dari Angkasa Pura, dari Pertamina, dari TNI, Polri, Polair, dan stakeholder yang ada, kita bersama-sama dengan tujuan yang sama untuk melestarikan ekosistem. Pemerintah Kota Semarang mengucapkan terima kasih kepada Mbak Danana, semua stakeholder, ini dari Forkopimda, dan dari BUMN, yang tentu ini tadi sampaikan untuk menjaga lingkungan. Dan juga mungkin saya menambahi, selain tadi ada lingkungan untuk menambah oksigen, juga dari mangrove ini bisa dimanfaatkan untuk kerajinan-kerajinan tangan, dan kerah batik, sehingga ini juga akan meningkatkan perekonomian di wilayah pesisir, yang tentu akan memberi dampak yang sangat luar biasa kepada masyarakat, khususnya di wilayah pesisir yang banyak dijumpai di Kota Semarang, karena Kota Semarang ada bagian pesisir sepanjang dari Tugu sampai di wilayah Genuk di sana. Sehingga ini menjadikan menambah semangat untuk kita bersama-sama untuk menjadikan Semarang semakin. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.